Oke. Dipersilakan. Okay. The place is yours. Thank you. So, selamat siang teman-teman semuanya yang ada di event Jelajah Kopi Indonesia di Oten Bandung. Ngapain kita hari ini? So, hari ini saya mungkin gak take over bikin manual, bro. Ya, biasanya mungkin kalau lihat wajah saya, taunya mungkin take overnya kopi hitam ya. Hari ini kita akan coba untuk membuat dua minuman yang mungkin nanti teman-teman bisa jadi inspirasi buat dicoba di rumah juga. Mungkin kan ada yang bosan juga ya, bikin kopi di rumah tuh apakah akan selalu begitu-gitu aja, atau sebenarnya kita bisa nge-create sendiri experience kita, sehingga kayak lagi minum di coffee shop gitu. Gak hanya membuat, nanti teman-teman juga akan saya kasih tasting. Jadi jangan takut, bisa nyobain juga di sini. Setelah itu nanti kita bisa nanya-nanya juga dan sharing mengenai how to elevate your cup of coffee di rumah. Langsung aja kali ya saya mulai. Teman-teman mungkin kalau ada yang mau mendekat juga gak apa-apa. Jadi jangan takut, jangan ragu, di sini santai aja experience-nya. Gak usah jauh-jauh, boleh mendekat. Saya akan memulai untuk membuat minuman yang pertama. Minumannya cukup simple, berbahan dasar coffee yang udah pasti. Creamy base, menggunakan pistachio. Tapi kita coba membuatnya jadi experience yang berbeda. Let's go! Pertama-tama di sini saya siapin pistachio sirup dari Drip. Yang saya akan mixing sekitar 20 ml saja. Nah, kenapa saya bilang experience kali ini adalah how to elevate your cup of coffee at home. Berkaitan juga sebenarnya dari apa yang pengen di-share Drip Flavor ke teman-teman semua yang mungkin peminum kopi, coffee enthusiast yang suka minum kopi, tapi juga mau coba untuk bikin kopi di rumah. Drip Flavor sendiri punya varian Drip Home Cafe. Jadi, kalau misalkan beli sirup yang variannya 760 ml kan kadang-kadang nggak cepat habis ya di rumah ya, siapa juga yang mau minum. Nah, sedangkan Drip Home Cafe ini kuantitinya hanya 100 ml, jadi teman-teman bisa eksplorasi rasanya, teman-teman bisa purchase dan juga membuat minuman di rumah. Oke, selanjutnya saya akan memakai oat milk di sini. Lalu kita mix dengan pistachio sirup yang sudah kita tuangkan ke gelas. Sepi banget nih jadinya ya, tadi cuma awalnya doang. Oke, kalau udah kita stir. Nextnya kita tambahin es batu di atasnya. So, ini akan simple banget. Dan teman-teman akan dengan sangat mudah bisa mereplikatnya di rumah. Oke, so tadi udah ada apa aja, ada pistachio, ada oat milk. Lalu di atasnya akan saya tambahkan espresso yang saya charge dengan whipped cream charger. Kenapa? Di sini saya pengen buat tekstur espressonya tuh jadi lebih jadi lebih thick, jadi lebih ada teksturnya, jadi lebih creamy kadang-kadang. Terus mungkin teman-teman nanya kalau misalkan di rumah saya nggak punya whipped cream canister seperti ini, berarti saya nggak bisa buat ini di rumah dong. Mudahnya adalah teman-teman bisa pakai shaker. Shaker mungkin shaker seperti ini. Jadi simple banget. Atau mungkin cobbler shaker. Teman-teman tinggal shake espressonya. Sehingga nanti dia akan membuat tekstur yang berbeda dibandingkan espresso pada umumnya. Oke. So kalau teman lihat, di sini espressonya jadi berubah teksturnya. Agak lebih foamy dan creamy. Lalu kita tinggal tambahin aja di atasnya. That's it. Dan untuk tambahan garnishnya, di sini saya ada pistachio yang dihaluskan. Ini bisa dijadikan garnish di atasnya. Nice, silakan. Pistachio latte,
Mungkin kalau dengar namanya, kepikirannya adalah, udah es coffee latte biasa. Tapi dengan sedikit beberapa hal yang kita coba rubah, experience-nya bisa berbeda, hal yang kita presentasikan bisa berbeda, dan sebenarnya cukup simpel, nggak perlu ribet. Lalu kenapa saya pakai garnish-nya kacang pistachio? Jadi teman-teman kalau misalkan minum minuman ini, akan dapetin experience gak hanya minum, tapi mengunyah. Jadi experience-nya ada dua. Dapetin experience minum-minumannya, tapi setelah itu ketika dapetin sedikit serpihan pistachio, kacang pistachionya, teman-teman dapat experience seperti mengunyah juga. Itu dia minuman pertama. Siapa yang mau coba, boleh diambil. Silakan. Ada yang mau coba mungkin? Silakan. Sok atuh. Bapak mau coba? Siapa yang mau coba silakan. Oke. Thank you. So itu minuman pertama. Gampang banget untuk teman-teman bisa replikat di rumah. Tadi apa aja? Ada pistachio sirup, pakai oat milk, espressonya aja coba kita twist, nggak kayak espresso yang cuma tinggal dituang aja. Lalu jangan lupa sentuhan tambahan garnish di atas minuman kalian. Nice. Lanjut. Sepi banget nih kayaknya nih loh. Oke, minuman berikutnya kita akan coba untuk membuat sesuatu yang lebih segar, lebih refreshing. Di sini aku udah siapin salah satu produk line up-nya juga dari Drip, yaitu ramu. Di sini siapa yang udah nyobain ramu? Ada yang udah pernah nyobain? Bisa coba di sini kalau mau nyobain. Silakan, langsung dicobain. So, untuk minuman kedua, saya akan mencoba membuat minuman dengan base-nya ada ramu. Buat teman-teman mungkin yang baru nyoba, apa sih itu ramu? Ini adalah non-alcoholic beer. Jadi jangan takut, ini tidak memabukkan. Ya. Tapi experience-nya seperti teman-teman meminum bir. Ada malt-nya, ada sensasi seperti minum bir, sedikit bitterness di akhirnya. Tapi ini tidak ada alkoholnya sama sekali, jadi jangan takut. Gimana yang udah nyobain? Enak? Sparkling ya kan? Seger, tapi sensasi di belakangnya ada sedikit bitternya juga. Good. Kita akan coba bikin minuman dengan menggunakan si ramu ini. Base-nya tetap coffee, simple lagi, gak yang ribet. Di sini saya akan pakai jasmine sirup. Jasmine sirup ini akan menjadi base flavor-nya. Kenapa saya pakai jasmine sirup? Saya pengen ada aroma floral di minuman yang saya buat kali ini. Cukup 15 ml saja, nggak usah terlalu banyak. Lalu kita tambahkan lagi. Di sini saya udah siapin lemon juice. Lemon juice 20 ml. Oke, lalu next-nya adalah coffee. Jangan lupa coffee-nya. Di sini saya pakai espresso, tapi nantinya akan saya dilute lagi dengan air. Kenapa? Saya nggak mau rasanya nanti terlalu intens. Jadi mungkin teman-teman ada yang sering nanya, kalau misalkan bikin signature drink itu better pakai kopinya apa sih? Cold brew kah? Filter brew? Atau mungkin espresso? Ketiga varian kopi tersebut sebenarnya bisa kita pakai sebagai base signature drink. Cuman sebenarnya gimana caranya kita bisa memainkan intensitasnya. Nah kalau misalkan yang paling gampang dan mudah memang pakai cold brew. Tapi biasanya kalau susah untuk memproduce cold brew karena mungkin butuh waktu yang cukup lama ya. Sebenarnya kalau pakai espresso juga bisa. Tapi di sini saya lebih suka untuk membuat intensitasnya sedikit turun. Jadi nanti akan saya dilute pakai air. Lalu saya tambahkan air. Sip. Lalu tinggal kita mix. Nice. Selanjutnya tinggal kita tambahkan es batu.
jadi salah satu minuman favorit saya sekarang ini. Kenapa? Base-nya kopi, tapi nggak terlalu kopi banget ya kalau kita bilang. Buat teman-teman yang mungkin nggak suka minum yang rasa kopinya terlalu kuat, ini bisa jadi salah satu pilihan. Dan terakhirnya tuh ada sensasi refreshing-nya. Sentuhan terakhir tentunya jangan lupa, akan saya tuangkan ramu di atasnya. Oke. Sensasinya akan sparkling, lalu floral, dan refreshing dari lemon. Terakhir jangan lupa, kita tambahkan garnish. Di sini garnishnya saya pilih dried lemon. Jadi teman-teman sebenarnya bisa berkreasi juga dari sisi garnish yang teman-teman pengen pakai. Ini dia, coffee sparkling. Silahkan kalau ada yang mau nyoba lagi, monggo. Oke, terima kasih. Monggo siapa yang mau, silakan. Ini dibagi nggak, ini? Ada yang mau? Ini sebelah sini, nih. Ada yang mau, Iya. Siapa yang mau? Oke, sebelah sini. Kapan tadi bikinin lagi satu lagi? Silakan ini yang satu porsiannya. Setelah ini saya bikinin lagi. Sabar teman-teman. Oke, Rian, aku ada pertanyaan nih. Boleh. Boleh nggak ya peserta di sini yang pengen buat bebarengan kamu di sini? Boleh. Boleh ya. Boleh banget. Jadi asistennya. Siapa yang mau jadi asistennya Rian Wibawa? Angkat tangannya. Aduh, siapa? Sepertinya itu tuh ketagihan sama minumannya. Silakan masuk ke dalam. Siapa yang mana nih? Oke. Silakan. Jangan rusuhin ya, bantuin. Jangan rusuhin. Sok, ayo. Mau bikin yang minuman pertama apa kedua? Yang pertama boleh. Saya lagi bikin yang minuman yang kedua dulu. Kita coba di gelas ini ya. Set. Dengan siapa? Loh, langsung kenalan dulu. Biasanya kan kayak gitu ya. Dengan siapa? Oke, so silakan boleh langsung dicoba aja. Tadi saya pakai pistasionya 20 mili, jadi bisa langsung di mixing di sini. Ya. Cukup. Nice. Lalu tinggal di top dengan milk. Biasanya sekitaran 1/4 dari sini. Gelas. Tambahin es batu. Cukup. Sip, distir. Distir itu boleh. Atasnya tinggal ditambahin foam, espresso foam, pelan-pelan, takut berat. Ini boleh di sini. Bentar ya. Bagi cup ya. Nice, it's okay, good. Terakhirnya, garnish dengan pistachio crumb. Nice, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan yang meriah Gondo, besar lainnya adalah momentur yang bawa. Woo! Thank you. Boleh dibawa lagi loh. Oh iya, terima kasih.
Oke, teman-teman yang tadi mungkin belum dapat minumannya. Ini aku lagi akan bikinin sampelnya. Jadi teman-teman bisa langsung maju aja ke depan, nanti tinggal diambil. Mau. Gimana tadi minuman yang kedua? Cuma gitu doang. Silakan teman-teman yang mau coba boleh langsung diambil aja. Di depan. Silakan maju ke depan untuk coba minumannya. Diserbu habis. Oke. Udah kosong. Boleh. Ternyata selaris itu. Dengan udah lagi di. Gimana Mbak rasanya? Enak. Enaknya gimana nih enaknya? Enaknya ketagihan atau enaknya gimana atau disuruh buat lagi? Rasanya lebih segar. Lebih segar. Boleh dicoba lagi. Boleh dicoba lagi silakan. Buat dia penasaran boleh maju ke depan dan dicoba lagi. Weh, aku kerja loh, weh. Yang penasaran. Wow, beneran segar. Sama nih kayaknya. Segar. Gimana teman-teman yang udah nyobain segar? Seger banget, seger abis. Seger aku abis. Juga minum nih. Unik banget nih, apalagi cuaca sepanas gini ya. Minuman ini kayaknya seger banget, menyegarkan. Cocok. Cocok? Cocok banget, apalagi panas-panas gini. Gerah. Base-nya yang tadi aku bilang simple, gak ribet sebenarnya. Jadi di situ aku pakai jasmine sirup, lemon juice, lalu espresso yang didilute sama air. Lalu teman-teman tinggal mix sama ramu. Hasilnya dapetin beverage yang menyegarkan. Oke, kalau dibuat untuk acara party juga boleh ya dengan minuman kayak gini ya? Cocok banget. Party halal pastinya. Party halal, ya. Ini masih ada lagi sampelnya, jadi teman-teman boleh yang belum kebagian boleh maju lagi. Ini apa lagi? Sama atau beda nih? Sama. Sama. Buat yang mau mencicipi kesegaran abadi, monggo maju ke depan. Jangan lewatkan kesegaran abadi ini, karena benar-benar segar banget. Apalagi di cuaca yang sekarang yang agak panas. Silakan Bapak, silakan ada minuman yang segar, boleh dicicipi. Agung Podomoro, silakan. Sorry. Silakan yang mau diambil, bisa. Yang udah di, ya, dua itu. Belum, sabar sebentar. Jangan kasih kendor, ambil. Silakan. Silakan. Mau tes, silakan. Siapa lagi yang mau coba? Siapa lagi yang mau coba, silakan maju ke depan. Gak usah malu-malu. Jarang-jarang dibuatin sama Rian Ubawa. Oke, masih Bapak ada Yudis. Silakan, Mas Yudis. Bapak Yudis, silakan diminum ya. Nanti kerja kita. Ada lagi yang mau coba? Ada lagi yang mau coba? Ini minumannya segar. Silakan, Pak. Silakan, Bapak mau coba minuman Rian Bawa yang segar banget ini karena cuacanya panas, nggak mau. Oke, okay, bye. Oke, teman-teman, mungkin ada yang pengen nanya atau apapun itu boleh, silakan. Iya, kalau ada pertanyaan boleh, hands up. Nanti dijelaskan sama Rian bahwa apa aja, elemen apa aja yang penting untuk membuat minumannya enak. Apa tips and triknya mungkin buat di rumah, iya. Cara membuat minumannya. Karena basicnya pun saya sendiri bukan seorang yang, apa bisa dibilang ya, bukan seorang mixologist, bukan seorang bartender sebenarnya. Tapi sebenarnya itu gak menutup kemungkinan buat kita untuk bisa bikin minuman kita di rumah tuh jadi something yang berbeda. Kalau ngomongin menu basic coffee kan ya di
either itu kita pesan ice latte, ice coffee, atau mungkin ice latte dengan sirup, ya itu basic. Tapi gimana caranya kita bisa bikin sebuah hal yang berbeda di rumah, dapetin experience-nya malahan melebihi kalau kita datang coffee shop mungkin. Tuh, jadi bisa jadi barista sendiri di rumah. Betul sekali, jadi gak susah ya untuk mendapatkan minuman yang enak. Enak ya? Di rumah juga bisa buat dengan drip sirup dan juga ramu dikombinasikan. Betul. Dus. Langsung juga. Minumannya itu minuman di bar, tapi yang halal pastinya. Oke. Okay. Mungkin ada pertanyaan yang pengen buka kedai kopi tapi dengan unsur-unsur mocktailnya ada di sini karena Drip juga menyajikan berbagai macam sirup yang mendukung untuk minuman mocktail, benar ya Rian bawa ya. Ini masih ada satu lagi loh, nggak ada yang mau ini. Ini siapa yang mau? Karena nih Blacky Drink. Wow, silakan dari tadi. Mau, jangan bener, malu-malu bener, kucing. Benar. Cheers. Pas ya. Teman-teman ada yang mau nanya? Ada yang mau apa nih? Ada mau dipertanyakan? Pertanyaan ada tentang Drip. Ada yang lain mungkin. Mbak ada enggak? Ini dari tadi kayaknya aku lihat nih ada pertanyaan. Minta lagi. Minta lagi nanti. Ada nih. Mampir ke kombinya Drip di depan ya. Okay. Nanti kita ada nih Aryan, ada yang mau nanya nih Aryan. Bentar. Kalau itu kalau cold brew itu paling cocok sama sirup apa ya? Okay, nice. Good question. Cold brew itu cocoknya sama sirup apa ya? Nah, balik lagi biasanya aku ngelihat karakter kopinya dulu nih. Dari cold brew sendiri kan kopi yang dipakai pasti punya karakter yang beda-beda. Entah dia punya acidity-nya cukup tinggi, entah sebenarnya dia nggak punya acidity-nya. Nah, kalau misalkan aku mau mencoba untuk nge-create something yang agak fruity, biasanya aku suka untuk pakai base cold brew yang memang punya karakter acidity. Tapi kalau mau ke something yang creamy, mungkin yang minuman yang pertama, aku lebih prefer pakai kopi yang mungkin punya acidity rendah. Kenapa? Karena aku nggak mau ada acidity di minuman yang creamy, atau mungkin yang tadi kalau misalnya aku pakai pistachio, dan juga mungkin sirup-sirup yang karakternya mungkin ke arah karamel, vanilla, butterscotch, aku lebih prefer ke arah situ. Oke, ada pertanyaan lagi? Selain cold brew, cocoknya dengan apa? Espresso base atau apa base, gitu cocok dengan apa? Gak ada? Oke, udah ya? Atau ada lagi yang mau dibuat resep rahasia yang terdahsyat, muktakir dari Rian Wibawa ada? Kalau nanti pengen nyoba-nyoba lagi, mungkin beberapa kreasi minuman yang teman-teman penasaran, bisa main ke kombinya Drip di depan tuh gede banget ya sebelum masuk ke Oten. Nah, teman-teman bisa nanya dengan timnya Drip juga di situ bahwa barisannya Drip di situ minuman kopi itu enaknya di mixing sama apa aja sih? Dan kita ada beberapa menu juga di kombi Drip yang teman-teman bisa coba menu kreasinya dengan menggunakan Drip flavor dan juga base-nya ada kopinya juga. Dan tentunya aku akan bikin mungkin satu atau dua menu lagi di sana. Nanti mungkin teman-teman bisa mampir sambil aku surfing juga di kombi barnya Drip. Itu. Oke, buat teman-teman yang mau mampir, mungkin malu-malu di sini tak bisa tanya di depan ya, karena dari yang bawa di sana bakalan nongkrong di kombinya. Yes. Oke, itu aja kali ini ya. Betul. Thank you so much buat teman-teman yang pengen foto bareng, boleh nggak sih foto? Boleh. Atau boleh. Aku aja yang pengen foto nih ceritanya. Yuk kita foto bareng loh. Jangan sendirian aja, aku kok ke Maroko ya. Ini nih, temenin aku dong. Malu aku. Aku yang pengen foto nih sebenarnya. Ajak temen. Oke, siapa lagi yang pengen foto? Membarengan dong. Kok aku aja ya, malu aku. Ayo dong. Oke. Thank you. Oke, terima kasih Rian Bawa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk balik dari Rian Bawa. Terima kasih banget. Thank you for your time ya. Oke. Thank you. Nah, buat teman-teman, berikan tepuk tangan yang meriah lagi sekali lagi untuk Rian Bawa.
yang udah meracik minuman yang spektakuler. Nah,